makan sekarang, tapi ada yang kurang, guys. Ini dia singkong kriwil pedas aku yang ini. Tuh, lihat bumbunya super duper aduhai. Dan aku juga beli yang orinya nih, guys. Jadi kalau kalian yang nggak suka makan pedas atau nggak kuat, juga ada yang orinya, langsung cekran yang kuning ya. Ini contoh yang 1 kilo yang pedas, dan ini yang setengah kilonya 500 gram. Oke, langsung aja mari kita makan. Ini aku udah buka, lihat guys, ini bumbunya super duper. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Yang ori juga aku mau tuangin, jadi biar nyampur gitu. Karena aku belum nyobain yang ori kan rasanya seperti apa. Jadi kita taruh juga di sini. Ini yang ori kita cobain. Enak guys. Singkongnya enak banget ini, keripik singkongnya. Sekarang aku mau makan, kalian dengerin aja ASMR-nya ya guys ya. Kalian lihat aja. Kalian yang mau langsung aja cek di kenyang kuning ya. Harganya murce guys. Ya, langsung diborong sebelum stoknya kehabisan. Bismillahirrahmanirrahim. Di komenan video aku banyak banget yang komen katanya makan singkong pakai nasi itu pamali. Kenapa guys? Pamalinya tuh kenapa gitu? Aku pengen tahu, coba kasih tahu ya. Karena selama ini aku biasa-biasa aja gitu, malah enak. Dicampur-campurin kayak gini tuh makin enak banget tahu guys. Mantul banget. BTW kalian percaya nggak kalau misalnya ada yang bilang, "Ih, kan nggak boleh makan singkong pakai nasi gitu pamali. Ini katanya nggak boleh gitu kan." Kalian percaya atau enggak? Kalau aku sih tidak percaya, guys. Karena ya selama ini aku makan ya biasa-biasa aja, enggak ada efek yang gimana-gimana gitu, guys. Tomat cherry. Enak.